Okay, terima kasih kepada media. Saya hanya nak menyatakan syukur kerana persidangan Agong Khas Bersatu yang kita adakan pada hari ini amat berjaya, walaupun dapat disempurnakan dalam keadaan suasana yang baik, iaitu untuk kita meminda Perlembagaan Bersatu. Saya tak payah nak pergi detail, tadi dah dibentangkan oleh Dato' Peja, saya pun dah ulas banyak perkara. Tujuannya ialah untuk menentukan kalau sekiranya ada dari parlimen ataupun ADUN yang bertindak luar daripada bidang apa dasar parti, bagaimana pelakon berlaku pada 6 orang ahli parlimen itu ikut pindaan ini, maka keahliannya itu terhenti. Terhenti mana dia tidak jadi ahli Bersatu. Dan itu selaras dengan peruntukan Perlembagaan Fasal 40 apa A tadi, 49A. Jadi dan ini akan trigger apa yang disebutkan sebagai akta lompat parti. Jadi maknanya dia tidak jadi ahli, kursi itu akan terkosong. Dan pastinya bila kosong, dia dimaklumkan kepada SPR, maka pilihan raya bagi semua kursi yang terlibat itu akan diadakan. Jadi inilah tujuan kita adakan pada ini. Kerana sebelum ini Perlembagaan Bersatu tidak ada peruntukan itu. Yang hanya boleh kita ambil tindakan bagaimana contoh yang lepas tu ialah mengusi lembaga disiplin. Dan kerana mereka kata mereka menyokong tapi mereka jadi ahli. Ini agak luar biasa. Bagi kami, kami tak boleh terima itu. Jadi kita ambil tindakan berdasarkan kepada disiplin parti. Jadi disiplinnya ialah kita menggantung keahliannya. Jadi selepas ini nanti bila dah diluluskan pada hari ini oleh pihak Perhimpunan Agong Khas kita, kita akan bawa perkara itu kepada ROS untuk diluluskan. Bila pendaftar pertubuhan luluskan, maka kita akan kuatkuasakan perkara itu serta-merta. Dan untuk tujuan itu nanti kita akan maklumkan inilah dasar kita dan keputusan kita secara terbuka. Dan langkah selepas itu ialah Setiausaha Agong Bersatu Dato' Hamzah nanti akan menulis pada semua ke-6 ahli parlimen tadi untuk menyatakan, kita nak tahulah sah ke betul dia mengatakan dia sokong pihak PMX. Kalau dia kata ya, maka terkesanlah bagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan kita itu, kursi itu mesti dikosongkan. Soal kalau dia nak kosong secara sukarela tu, itu soal dia lah. Tapi ikut peraturan dan perlembagaan parti kita yang telah kita luluskan ini, kesannya begitu, selari dengan akta lompat parti. Jadi apa yang saya sebutkan dalam ucapan tadi, kita harap speaker akan menerima kenyataan itu dan lepas itu akan maklumkan pada SPR ya, tentang kekosongan, dan kita harap SPR akan menetapkan tarikh untuk kita mengadakan PR K di semua 6 kawasan parlimen yang terlibat. Saya telah menyatakan tadi secara terbuka, ahli parti nampaknya cukup bersetuju dengan tindakan kita, dan kita sudah pun mulakan buat persiapan bagi semua kawasan yang terbabit tadi untuk pilihan raya kecil diadakan. Soal yang detail lain tu tak apalah, biarlah calon apa tu, tu kemudianlah itu apa yang telah pun kita buat pada ini, kesannya kepada orang yang terlibat itu adalah jelas. Dan ini kita buat selari dengan Perlembagaan Persekutuan dan Akta Lompat Parti. Okey. Tuan Sri, selalu persoalan yang ditimbulkan ialah sama ada akta atau pindaan ini boleh bergerak secara retrospektif ataupun mandatif. Adakah boleh begitu? Bagi saya tak perlu nak retrospektif, kerana ke-6 ahli parlimen tu menyatakan mereka masih ahli Bersatu dan mereka juga tidak kita lagi singkirkan. Yeah, effectively sampai hari ini mereka masih ahli Bersatu. Tapi selepas pindaan ini dah diputuskan, nanti kita tanya baliklah. You kata you ahli Bersatu tapi you dah pergi sokong sana dan ikut pindaan perlembagaan ini, itu salah. Dan dengan sebab itu, maka you punya keahlian Bersatu akan terhenti mulai pada hari itu. Maka kesannya, you kena kosongkan kursi.
yalah, dia nak kosong tak nak kosong tu soal lain lah, tapi kursi tu mesti dikosongkan. Tapi kita jangka kalau mereka cabar di mahkamah, benda tu akan mengambil masa juga lah, Tan Sri. Ya? Saya tak tahu, itu soal lain lah. Yang penting bagi kami, ini langkah yang kami nak buat untuk menangani isu peruntukan sebelum ini yang tidak ada. Dan saya tahu ada parti-parti lain pun ada buat peruntukan pindaan yang sama juga. Ya, tak payah saya sebutlah. I think you know that. Tan Sri, andainya katakan di luar Dewan, mereka kata mereka ikut parti, tapi apabila ada blok voting apa di dalam Dewan Rakyat, yang mana itu adalah hak mereka sebagai ahli Dewan untuk mengundi, menyokong mana-mana yang mereka... Itu soal lain lah. Itu soal lain. Kita nak ambil kira yang ni dulu. Isu ni. Itu tak apa. Pasal yang penting bagi saya, bila parti dah buat keputusan, katalah ini keputusan parti. Ini pendirian parti. Ini dasar parti. You sebagai ahli yang berhormat, adun ke ahli parlimen, ikutlah keputusan parti. Apabila you tak ikut keputusan parti, siapa-siapa pun tahu, itu dah melanggar. Dah satu, kesalahan. Tapi kesan dahulu, kesalahan tu kesalahan begitu. Kesan ke hadapan, kalau kesalahan, bermakna kamu kena letak jawatan, kosongkan kursi. Itu dia maknanya ni. Yeah. So, maknanya mereka kena berhati-hati lah. Alright. Perkara 49A mengandung dengan C memperuntukkan seorang ahli parlimen tidak hilang kerusi jika diusir oleh parti. Macam mana tu, Tan Sri? Jika diusir oleh parti. Itu cerita tak nak cakap. Itu lah. Cease to be a member. Ya, ini dia. Kita buat keputusan ni kalau mereka menyokong mana-mana itu dan bertentangan dengan dasar parti kita. Ya, itu putusnya. Mana itu salah. Cease. Tidak hilang. No. Cease to be a member. Not bukan sad. Pecat. Kita tidak pecat dia, tetapi dia cease pecat. To be a member. Dia terhenti je. Dia tetap terhenti. Jadi ahli. Lucut sendirinya. Lucut dia sendirinya. Kita tak pecat. Dia macam cerita lepas adalah kes kita pun berlaku yang dulu. Saya tak payah sebut nama siapa lah. They cross the floor. They cross the floor, perlembagaan kata the moment you cross the floor, you cease to be a member of party. Yep. Terhenti, istilah dalam bahasa Melayu terhenti, or in English cease to be member. Automatically you dah tak jadi ahli. You nak kata apa pun, you cannot be a member anymore. Yep. So bila tak jadi ahli ikut anti-hopping law, dia kena hentilah, kena kosong kursi. Ini kita dah kaji, tak payah nak bincang kat sini lah. Dan kita rujuk pada pakar perlembagaan dan dia pakar anti-hopping law, sama ada pindaan kita ni teratur, jawapannya teratur. How will you push the speaker to... I'm not going to push the speaker. This is accepting what is been done by respective party. In this case, Bersatu have done this. And this is as per what is required by the constitution. So sesiapa saja jadi speaker siapa, dia kena hormat. I would expect that he has to respect this decision. The bukan spirit dia pilihan. Yeah? The spirit of anti-hopping law. Yeah, that is the spirit of the anti-hopping law. In addition to this, do you propose a bayar as well, just as your Perikatan Nasional Perhormatan? We have done that. I just have to say so, that they have been doing the bayar. So, as I said, bay'ah is between you and God. That's what I say, wallahi, wallahi wa tallahi. In the case of Tanjung Karang, he is the one that has really done the bay'ah. But look what happened to him, irrespective of bay'ah. Bay'ah mean if you do not follow this and this, consequent to that is you akan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dan segala apa duit yang you terima, hukumnya haram. Bagi saya itu dah saya takut. Tapi ada orang tak takut. Dia nak suruh kita buat undang-undang macam ini baru dia takut. Saya takut dunia dan akhirat. So whatever it is, but that is really part of the party arrangement. All the yang berhormat, adun ke ataupun ahli parlimen kita sudah berbaiah. Dan saya percaya bagi mereka, kerana mereka setia pada parti, bai'ah itu mengukuhkan semangat mereka untuk kekal dalam parti dan tak bertindak bagaimana yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen. What about members? This, I mean, the amendment is for elected representatives. What about members who still are members of the party but still continue to... That one, under the present situation, the party can take any actions.
but it is not similar in effect if we compare with the Ahli Yang Berhormat. Alright, say for example, just only member dia buat hal tak betul, itulah kita dia buat dulu, kita buang dia apa semua sekali. Yeah. Itu tak payah ada peruntukan dalam pelbagai pun. Disiplin parti mengatakan orang ni katalah dia bertanding atas tiket bebas macam pilihan raya, itu salah. Automatically you be removed. That is already provided for under the present constitution. This is for Yang Berhormat because it's got anti-hopping law coming in and federal constitution as well. That's why we had to do the proper amendment. How soon will this come into effect, the amendment? Lepas ini, Susah Agung akan bawa pada Registrar of Society, minta supaya dia diluluskan. Dan kalau dia kata dia bersetuju, maka kita boleh buat kuasakan secepat mungkin. Agak-agak. Tak tahu secepat mana ROS lulus, cepat itu kita ambil tindakan. Azri ada sebut dua kali dalam ucapan dan juga di sini bahawa masih nak bagi peluang nak dengar dia nak sokong ke atau tidak. Walaupun mereka dah menyokong dan mendapat peruntukan, dah ada jadi pengurusi bagaimanapun, kenapa masih nak diberi peluang tadi? Yalah, itu bahasa kita. Kita ni ada berbahasa itu. Ya. Kalau tak ada itu, langgar kita ambil tindakan. Itu bahasa saya lah. Eh, betul kan kau ni dah sokong sana? Kalau dia dah ambil duit, dah dapat peruntukan, dia lantik tu, dah tentu bukti dah ada jelas. But in some other cases, dia tak buat macam, macam contoh apa tu, Bukit Gantang. Contohnya yang lain tu macam diam aja, senyap aja. So, ada kelainan tu. Tapi kesannya samalah. Okay, thank you.